Sekali lagi saya sampaikan, dia sebagai ilmu dan juga dia sebagai sistem. Dan kalaupun sekarang dikembangkan dalam konteks keuangan Islam, itu kita perlu memahaminya, ini adalah sebagai the outcome of religion in banking. Bahwa dia adalah suatu outcome dari pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang keluar, ajaran Islam dalam konteks perbankan dan keuangan syariah. Yang mana kita tahu sumbernya adalah dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan juga bagian dari Ijtihad. Kemudian dalam pengembangan kelembagaan keuangan syariah itu sendiri juga ada akad-akad transaksi syariah atau fiqh muamalat kontrak yang ini menjadi basis pengembangan daripada kontrak-kontrak yang dikembangkan di bank dan lembaga keuangan syariah. Ada musyarakah, ada mudharabah, murabahah, ijarah, istisna, dan seterusnya. Kemudian Islamic Banking and Finance juga haruslah terhindar dari interest, terhindar dari spekulatif, terhindar dari gambling, kemudian investasinya haruslah investasi yang halal, terbebas dari alkohol, dari pork, dari pornografi, dari rokok, dan seterusnya. Ini menjadi karakteristik daripada akad-akad yang kemudian dikembangkan dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan syariah. Kita tahu bahwa Indonesia agak berbeda dengan Malaysia, Indonesia juga berbeda dengan Timur Tengah. Kalau Malaysia, kelahiran undang-undang itu mengiringi kelahiran industri keuangan syariah. Indonesia, untuk satu undang-undang perbankan syariah butuh waktu 15 tahun. Ini tidak mudah. Untuk Indonesia, kelembagaan jalan lebih dulu, bottom up, baru regulasi belakangan. Nah, untuk itu kita perlu melihat dan ada upaya kita untuk berjalan seiring antara keinginan untuk mengembangkan bank dan lembaga keuangan syariah yang sangat kuat dan sistem halal yang kuat diimbangi dengan adanya satu payung hukum, regulasi, dan kebijakan political will juga yang memadai. Nah, kalau kita bicara kemudian pada kesempatan kali ini adalah penting adanya suatu hukum ekonomi syariah, ini sudah ada sebetulnya, tetapi yang akan kita kembangkan apakah nanti kita membutuhkan atau saat ini bahkan sudah ada gerakan untuk membangun suatu rancangan undang-undang hukum ekonomi syariah yang merupakan terobosan untuk menjembatani berbagai kesulitan-kesulitan dalam konteks regulasi. Namun sebelum itu saya ingin mengatakan, ketika berbicara hukum ekonomi syariah dalam kerangka Indonesia, perlu memahami hubungan bagaimana antara negara dengan agama harus diletakkan secara benar. Bahwa Indonesia memang negara Pancasila, Indonesia bukanlah negara sekuler, tetapi Indonesia juga bukan negara agama, di mana Islam misalnya menjadi dasar agama. Tidak, tetapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan, di mana ekonomi Islam bisa hidup subur dalam konteks negara Pancasila di Indonesia. Nah, apa sih peraturan-peraturan kalau kita tadi bicara pentingnya mentransformasikan nilai-nilai syariah dalam kerangka hukum? Alhamdulillah, Indonesia sudah sangat responsif bagaimana undang-undang ini masuk menjadi, bagaimana nilai-nilai syariah ini masuk menjadi undang-undang nasional. Saya bisa katakan betapa pentingnya suatu regulasi, betapa pentingnya suatu hukum yang kemudian ini akan menjadi benar-benar menjadi payung bagi pengembangan produk-produk daripada bank dan lembaga keuangan syariah. Sehingga kita harapkan adanya celah untuk bagaimana membangun suatu undang-undang yang bisa menerobos, undang-undang yang bisa mengafirmasi, undang-undang yang bisa mengakselerasi bagaimana perkembangan lembaga dan keuangan syariah ini cepat di Indonesia, sehingga Indonesia cepat menjadi pusat keuangan syariah dunia. Nah begitu, jadi sudah ada draft yang diinisiasi oleh kawan-kawan dari Komite Nasional Ekonomi Syariah. Ini antara lain untuk bagaimana keuangan syariah di Indonesia ini mengakselerasinya lebih cepat. Intinya itu, dan kemudian bagaimana sinergi integrasi antara keuangan, sosial, dan industri halal itu juga bisa terbangun. Jadi memperbesar tujuan dari RUU Ekonomi Syariah, memperbesar dampak sosial ekonomi, memberi insentif fiskal dan non-fiskal, memperkuat koordinasi pengembangan ekonomi syariah di level nasional, memberikan kebijakan afirmatif yang jelas dan terukur untuk percepatan pengembangan keuangan syariah. Yang pertama adalah dari sisi landasan ideologisnya. Ya, kita tahu bahwa aktivitas ekonomi kita pada umumnya itu murni karena pertimbangan basyariah.
pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, karena kita membutuhkan ya transaksi jual beli sehingga kita melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Nah, ternyata kalau aktivitas ekonomi kita ini dilandasi oleh landasan ideologis, maka tentu akan lebih bermakna. Ya, dan ini salah satu yang membedakan undang-undang yang bukan berbasis syariah dengan undang-undang syariah, karena ada landasan ideologis. Nah, yang kedua tentu kita juga harus melihatnya dari sisi filosofis ya, dalam konstitusi kita. Ya, tadi sudah dipaparkan cukup panjang dan lebar, bahkan dalam ya, tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam ekonomi syariah. Ya, ada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai transparansi, kemudian saling menguntungkan dan lain sebagainya. Nah, dalam konstitusi kita itu kan sudah dimuat juga. Ya, misalnya dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 tentang asas perekonomian kita ya, yang berkeadilan dan seterusnya. Ada pasal 34 ya tentang fakir miskin, tentang pelayanan publik ya, tentang keadilan sosial secara keseluruhan. Ya, demikian juga pasal 27 tentang hak dari warga negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, penghidupan atau pekerjaan yang layak ini juga tidak saja layak dari sisi ukuran ekonominya misalnya, tapi juga layak dari sisi ideologi seperti tadi. Ya kan, tidak layak kita memakan makanan yang haram begitu, walaupun jumlahnya banyak. Nah, ini aspek-aspek yang memang menjadi landasan kita melihat urgensi dari undang-undang ekonomi syariah ini. Kemudian hal lain yang menjadi sangat penting kita perhatikan adalah landasan sosiologisnya, dan ini sangat strategis. Ya, kita tahu misalnya Indonesia dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa dan ada 87% yang muslim, itu merupakan kurang lebih 20% penduduk muslim dunia. Jadi penduduk muslim dunia itu sekitar 27%, 28% ya, beragama Islam di seluruh dunia, dan 20%-nya adalah ada di Indonesia. Nah, ini secara sosiologis merupakan aset potensi yang luar biasa. Walaupun terlambat, kita juga sudah punya payung hukum tentang berbagai aktivitas ekonomi, aktivitas sosial yang berbasis syariah. Walaupun ini masih bersifat sektoral. Nah, karenanya memang perlu ada satu payung hukum, ya, umbrella, yang nanti akan menjadi payung dari sekian banyak undang-undang sektoral yang berbasis syariah, yang sebetulnya sudah banyak sekali gitu. Diharapkan undang-undang ini nanti bisa memperbesar dampak sosial ekonomi, ya. Jadi kontribusi perekonomian syariah kita yang masih sangat rendah, yang sebetulnya potensinya sangat besar. Nah, ini dengan adanya undang-undang ini diharapkan bisa memperbesar kontribusi dampak ekonomi, dampak sosial dari undang-undang ekonomi syariah ini. Selain itu juga perlu adanya afirmatif ya, dalam bentuk misalnya insentif fiskal dan non fiskal terhadap aktivitas ekonomi syariah ini. Karena banyak sekali aktivitas ekonomi, baik itu yang sifatnya sektoral ya, yang mendapatkan insentif pemerintah. Ada keringanan pajak, ada subsidi ini, ada permudah perizinan dan seterusnya. Nah, afirmatif seperti ini itu belum banyak diperoleh oleh aktivitas ekonomi syariah. Nah, diharapkan dengan undang-undang ini bisa menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam hal ini negara ya, karena instrumennya nanti adalah undang-undang dalam keberpihakan kepada ekonomi syariah ini. Kalau kita lihat pangsa pasar keuangan syariah kita, itu baru 8,11% dari total pasar keuangan nasional. Ya. Masih sangat rendah. Ya. Kali penggunaan produk jasa keuangan syariah masih 11,6%. Ini laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2018. Kita lihat lagi financial literasi kita, itu di tahun 2016 OJK menerbitkan orang 8,11%. Tadi Ibu Eis mengatakan di tahun 2019 8,93. Coba kita lihat 3 tahun perkembangannya, 3 tahun berjalan,
ternyata literasi kita itu naiknya dari 8,11 naik hanya menjadi 8,93. Berarti pemberian pemahaman kita kepada masyarakat itu naiknya hanya sekitar 0,8%. Ya, dalam kurun waktu 3 tahun, ya. Ini sangat sangat lambat kita lihat apa yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan ekonomi dari sisi ekonomi Islam. Hadirnya sistem ekonomi yang berkeadilan sosial ekonomi dalam keadaan fajar, yang mampu menciptakan keadilan, yang mampu menciptakan kedamaian, yang mampu menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, sistem ekonomi itu adalah sistem ekonomi syariah atau sistem keuangan Islam. Nah, kenapa ini penting sekali? Kenapa? Dilanjutkan. Setidaknya ada 3 alasan yang menyebabkan sistem ekonomi keuangan itu, sistem keuangan Islam itu dibutuhkan. Pertama, alasan religius ideologi yang dikatakan oleh Pak Suryadi tadi. Kemudian ada empiris pragmatis. Yang ketiga ada akademik idealis. Nah, religius ideologis itu adalah orang sudah mulai memahami, sudah mulai menyadari bahwa harus hadir nilai-nilai ajaran agama di dalam aspek ekonomi. Sehingga di dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi harus mengacu kepada ajaran-ajaran agama. Tentunya agama Islam bersumber pada Al-Quran tadi, Al-Hadis, kemudian ada ijtihad dan ijma dan sumber hukum sekunder lain-lainnya. Kemudian ada empiris pragmatis. Kalau kita menata ke masa lalu, negara-negara berkembang yang dominan adalah negara-negara muslim itu dijajah oleh negara-negara barat. Semuanya menikmati untung itulah negara-negara barat. Akibat penjajahan yang sekian lama termasuk Indonesia, ada timbul keinginan untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi adalah yang berdasarkan agama yang dianut, berdasarkan ideologi yang dianut oleh bangsa kita seperti Pancasila, ya kita hidupkan kembali bahwa sistem ekonomi adalah sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan.